sedap. Pinjam. Mana apa? Entah. Jangan nak kacau orang. Pergi ngaji cepat. Ish, akak ni. Tak terkejut pun. Eh, kuih raya. Sedapnya. Akak nak buat kuih raya ke? Haa. Tak lama lagi kan raya? Yeay! Raya! Ipa nak kuih bahulu. Akak buat ya. Amboi, suka hatinya minta. Buatlah sendiri. Alah, akak ni. Kita orang tolonglah akak buat. Macam mana? Nantilah tengok. Sebab tahun ni, akak nak buat kuih yang istimewa. Kuih apa? Adalah. Tak nak bagi tahu. Alah, Alah. Sibuk je. Sini. Kuih apa tu? Tak pernah dengar pun. Mestilah tak pernah dengar. Sebab baru pertama kali akak nak buat. Assalamualaikum. Opa. Tak pergi mengaji lagi? Opa pergi mana? Pergi jalanlah. Sibuk je nak tahu. Ha, tadi Opa ada dengar nak buat kuih. Kuih apa? Opa, sini. Ha? Kenapa? Dah. Pergi mengaji. Nanti lambat. Usah, kau kalah. Akak, nak pergi mana? Tunggu. Nak pergi bazar Ramadan. Yang akak cakap tu. Kata nak cari kuih tunjuk. Ini semua kuih tunjuk lah. Tengok akak tunjuk lagi. Bang, yang ini dan yang ini. Okay. Nak dua ya. Lagi? Ada satu tu. Yang itu. Apalah kak ni? Yelah kita orang ingat ada kuih nama kuih tunjuk. Rupanya kuih beli. Patutlah Opa gelak tadi. Apa ni? Itu dodol. Dodol? Nak. Itu suka dodol. Upin pun. Abang, nak dodol. Yang ni. Amboi. Dah pandai tunjuk. Akak ajar. Senang kan?
payah pun nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cucuy, akak mana dodol tadi? Mana akak tahu? Kan korang yang pegang. Dodol apa? Tadi dekat Bazar Ramadan, diorang beli dodol. Oh. Ni aku punya. Ni kau punya. Untuk opah tak ada. Kesian opah. Opah ambil upi punya, kita orang boleh kongsi. Tak apalah, korang aja makan. Opah dah biasa makan dodol ni. Upin, Ipin, makan nasi dulu. Baik, Upah. Kau makan elok? Boleh? Boleh. Amboi, sedap sangat ke dodol tu? Sedap. Dulu bila nak raya, satu kampung gotong royong buat dodol. Kenapa sekarang tak buat? Yang rajin dan suka nak buat, semuanya dah tua dan tak larat. Macam opa. Orang muda semua tak rajin. Yelah, siapa rajin nak mengacau dodol sehari suntuk? Penat. Wah, macam seronok je. Seronok main. Nanti sekejap je kacau, dah tak larat. Opa, buatlah dodol raya ni. Kita orang tolong. Seronok juga kan? Nanti kita tanya Tok Dalang. Dia ada kawah besar. Buat dodol? Boleh juga. Dah lama Atuk tak buat dodol. Apa? Buat dodol? Isam boleh tolong Atuk? Tolong makan! Boleh tolong Atuk kacau dodol? Ha, kalau macam tu, mari kita buat sama-sama! Oh, yay! Nanti boleh bagi-bagi dodol tu. Betul! Ah, eloklah semua dah datang. Sekarang pergi bersihkan kawah tu. Baik tu. Hei, ingat puasa. Jangan main air. Nanti korang saja minum. Batal pula puasa. Ya, bos. Ha, cuci bersih-bersih. Kita nak guna buat dodol tu. Letakkan kawah tu kat situ. Cepat. Eh, tak kuat. Tepi. Kuatnya tu. Tengok orang lah. Bawakan kayu-kayu tu. Mula-mula, masukkan pacuhan santan dengan tepung pulut. Lepas tu, kacau lah. Kacau sampai sepati. Ha, dah sepati pun. Barulah masukkan gula. Kacau. Jangan berhenti kacau. Ayatuk! Sedapnya bau. Mana ada? Dah. Meh Atuk kacau. Dah Atuk. Ha, dah masak pun. Yeay! Masak je betul. Ui, bolehlah jual. Dahlah tak tolong. Datang je nak jual. Betul. Dodol ni untuk kita tolong. Yelah. Gurau pun tak boleh. Mail. Ah, siapa nak rasa? Saya. Ini lagi seorang. Bila nak makan je, baru ada.
semua kan puasa. 2-3 kali makan laksa, saya pun boleh rasa. Jangan makan depan dia orang. Pusing. Sedapnya. Saya suka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ipin, cepat. Jom, akak dah panggil tu. Sungguh kau. Yelah. Selamat Hari Raya, Abah. Sura yang cerah, syawal pun menjelma. Songkok kami si gadi pakai kurung cantik dan berdaya. Senyum manis dilihat sungguh berseri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuih-muih dihidang, satu raya didendam. Senang saudara pun tiba. Maaf dan ampun dipinta. Bersalam salaman tadar. Ku panjatkan doa agar semua dilamati dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai pengorang. Iben. Siapa tu? Jom. Kawan-kawan, mari balik kampung. Mesti orang kampung rindu. Betul. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Pipi, dah nak pulang. Upin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua? Upin dan Ipin selamanya. Betul. Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna. Wabika amanna, wa ala rizkika aftarna, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nak lagi? Dah tu. Jangan asyik minum air je. Kembung perut nanti. Makan dulu. Tapi kita orang haus sangat. Hey, macam tak biasa pula. Memanglah semua orang puasa akan rasa haus. Betul. Ha, kenapa yang haus sangat tu? Akak lah. Dia ajak pergi pasar Ramadan awal sangat. Hari tengah panas. Selalu pergi petang-petang. Oh, merungut ya. Dah, lepas ni jangan ikut. Mana ada? Kita orang cerita je dengan Opa. Kita orang suka pergi bazar Ramadan. Bulan puasa kalau tak ada bazar Ramadan, tak ada maknanya. Kan Ipin? Opa nak tahu, banyak betul bazar Ramadan kali ni. Orang ramai, meriah, seronok sangat. Makanan pun sedap-sedap. Makil biasalah, dia jual ayam goreng. RM2, RM2, RM2. Baguslah, nanti boleh pergi lagi. Ha, makan cepat. Kejap lagi nak pergi tarawih. Boleh main dengan kawan-kawan? Apa?
Hmm? Tak, boleh sulit dengan kawan-kawan. Betul. Yalah tu. Ha, makan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya rabbal alamin. Udah tak berhenti-henti. Tak ada apa lagi kita main. Macam ni lah bagus. Habis 20 rakaat. Lalulah para rakaat, semua dah hilang pergi main. Betul tu. Kalau tak hujan, kita orang dah sekali. Diam-diam boleh? Air makan murih. Ada bubur lambuk. Bubur lambuk. Suka bubur lambuk. Sedapnya. Sedap. Aku pun makan kurma je tadi. Nasib baik ada murih. Inilah juga sahur aku. Alhamdulillah. Bolehlah tahan lapar sampai esok ni. Nah, makan semua. Terima kasih. Kali lebih mudah meribat dari yang sebelum ni. Ramai yang dah kena. Hei, menakutkan. Abang Is, apa yang menakutkan? Wabak COVID-19. Ia semakin menjadi-jadi. Orang sakit semakin ramai. Iya. Rumah sakit dah tak boleh tampung. Doktor, jururawat dan sukarelawan dah tak larat. Hush. Susah kalau PKP sekali lagi. PKP itu Perintah Kawalan Pergerakan. Semua orang kena duduk rumah. Tak boleh keluar jalan-jalan ke sana ke sini. Itu pun tak tahu lagi. Bukan tak tahu. Lupa. Yalah tu. Bazar Ramadan ada ke? Tak adalah. Ramai orang sesak-sesak. Mana boleh? Lagi cepat COVID-19 berjangkit. Tak ada bazar Ramadan. Habislah kau, Mail. Maknya tak dapat jual ayam. Okeylah kau, Mail. Tak ada ruginya. Nanti aku cari cara lain nak berniaga. Abang Is, bacalah doa supaya tak ada PKP. Supaya kita dapat terus berpuasa. Kalau PKP pun boleh je puasa. Puasa cara PKP, puasa norma baharu. Puasa norma baharu? Nanti petang, kita sama-sama pergi bazar Ramadan. Aku setuju. Kau belanja aku. Apa pula? Yalah. Senang-senang kau dapat pahala. Kau kan suka macam tu. Betul. Berbuat baik, amalan mulia. Tak ada boleh makan kuih sedap-sedap. 2-3 onde-onde. Apa pun tak boleh. Lalu, orang tak boleh berniaga. Tak ada bazar. Saya sangat sedih dan kecewa. Tak faham. Apa hal ni? Besok sudah mula PKP. Saya pun seronok juga. Seronok? Yalah, tak payah pergi sekolah. Tak ada sekolah? Boleh kita main. Hari-hari boleh main. Tapi saya suka pergi sekolah. Saya juga suka. Kita bisa belajar, dapat ilmu dan bisa ketemu Cikgu Melati. Oi, lupa ke? PKP tak boleh pergi mana-mana. Kena duduk diam-diam kat rumah. Iya, mau main keluar juga enggak boleh. Betul. Maknanya kelas mengaji pun tak adalah. Aku ingat sekolah je tak ada. Tak seronoknya. Tak dapat dengar cerita ustaz. Itulah, rugi kita. Duduk rumah pun main sendiri-sendiri. Nak makan, puasa. Tolong! Mana Mail? Tadi aku nampak dia kemas-kemas tapak niaga. Kesian Mail, tak dapat berniaga.
Nyalo, kesian. Kesian sama saya juga. Tak dapat makan itu kue ampam balik, putu bambu, lompat tikam, dan banyak lagi. Hairanlah, kita orang yang puasa tak kisah sangat. Kau berdua yang lebih-lebih. Saya punya sukalah. Susanti, mari balik. Hei, tak nak main ke? Tak nak. Risau aku dengan cacik ni. Beli 2 botol besar minyak masak, beras 1 kampit, gula 1 bungkus, sirap 1 botol. Ha, sergah lagi. Kan dah kena? Aduh. Aku pipi mulai esok. Tahu? Ada masalah ke? Tak ada. Ha, Upin, Ipin, nanti ikut akak pergi kedai. Alah, penatlah apa. Kita orang kan puasa. Habis tu, akak tak puasa ke? Akak dah besar. Kita orang kan kecil lagi. Betul tu, betul? Oh, sirap. Atuh. Ah, sirap 2 kampit. Ah, salah tu. Mama, selipar kat depan lah. Alah, tak apa. Terkejut ayam. Atuh nak pergi mana? Pergi surau. Nak kemas apa yang patut. Jom, tolong Atuk. Hai, kata penat. Pasal nak tolong Atuk, hilang penat. Atuk, Atuk. Yelah, nak cari saham akhirat lah tu. Bye-bye. Kak, puasa cari PKP tu macam mana? Ah? Oh, puasa norma baharu. Macam ni lah. Tiada pembaziran.